Do that one dance, baby. That one dance. Hai, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik channel aku. Nah, di video kali ini aku buat cemilan piscok ya, atau pisang coklat. Nah, ini enak sekali loh teman-teman, dan caranya juga sangat mudah. Kalau ingin tahu caranya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Nah, ini bahan-bahannya ya. Kulit lumpia, pisang, ini aku pakai pisang uli ya teman-teman, meses coklat, dan adonan basah ya sebagai perekat. Pisang kita bagi menjadi dua bagian ya. Kemudian kita ambil selembar kulit lumpia dan kita taruh pisang di bagian ujungnya ya. Lalu kita kasih adonan basah sebagai perekat. Dan kita kasih meses di atas pisang ya teman-teman. Dan kita gulung. Kemudian kita tekan di bagian ujungnya ya. Dan ini kita lakukan sampai selesai. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini aku mohon dukungannya ya, agar aku lebih bersemangat lagi upload video terbaru, dengan cara di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tidak tertinggal video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai kita bungkus semuanya ya teman-teman. Lanjut kita mulai menggoreng ya. Nah, ini dengan api yang sedang saja ya teman-teman. Setelah minyaknya agak panas, baru kita masukkan piscoknya ya. Setelah kulitnya agak mengeras, baru kita balik ya teman-teman. Dan ini kita goreng sampai berwarna agak kecoklatan ya. Nah, ini sudah matang ya, dan warna kulitnya juga udah agak kecoklatan ya teman-teman. Ini bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Dan kita goreng lagi sebagian ya sampai selesai. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sangat simpel sekali cara membuatnya. Mungkin hanya ini saja ya teman-teman video dari aku. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.